Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya dalam menegakkan hukum terkait permasalahan konflik hak asasi manusia di Papua. Meskipun dia mengakui bahwa konflik di Papua memang terbilang rumit. Pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun menanggapi jawaban Prabowo. Dia menambahkan bahwa penyelesaian konflik Papua juga perlu memerlukan dialog. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Lalu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi bahwa kedamaian Papua dapat tercipta saat adanya keadilan yang terjadi. Utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke. Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan. Atas tanggapan kedua capres tersebut, Prabowo menyampaikan kesetujuannya, namun baginya masih banyak masalah lain yang lebih rumit. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya.